Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke 19. Kat sini korang akan menerangkan tentang sifat intab bersiri dan sifat intab selari. Okay, first sekali, cuba kita pasti mana satu intab bersiri dan mana satu intab selari. Okay, ini bersiri, ini selari. Okay, ciri-ciri intab bersiri. Intab bersiri ni dia adalah satu lintasan lengkap. Lintasan lengkap. Komponen dia dipasang sederet, iaitu dari hujung ke hujung. Okay, andai kata satu bahagian daripada intab bersiri ni terputus, dia tak arus tak dapat mengalir sebab pelita dia tak buka. Okay, contohnya kalau kat sini lah terputus kan. Bahagian satu bahagian kat sini terputus. Dia tak dapat mengalir. Arus dia tak dapat mengalir kan sebab pelita dia sambungan kan. Dan andai kata kalau salah satu daripada mentor dia pun terbakar ataupun rosak, mentor yang lain pun tak akan menyalur. So itulah kan, kurang. Kalau kita selari pula, dia punya komponen dipasang sebelah menyebelah. Dia banyak pintasan lah. Kat sini dia ada banyak pintasan. Anda kata salah satu bahagian dia terputus, dia punya kita dapat lagi menyala. Dapat menyala juga walaupun terputus. Sebab apa? Dia ada lintasan dia. Dia masih ada lintasan lah kalau korang pasang. Dan kalau dia punya mentol padam pun, mentol dia terbakar pun, dapat menyala lagi. Dan kalau korang tengok antara lintas bersiri dan lintas selari, korang dapat tengok dia punya pencerahan mentor dia. Yang ni lebih cerah daripada yang ni. Memang lap kan, sebab apa? Yang mentor ni dia berkongsi voltan daripada sini. Dia akan berkongsi. Maksudnya kalau 45 dia akan kongsi 2. Kalau yang ni, dia punya mentor akan dapat voltan penuh daripada mentor ni. Sebab tu dia menanda. Yang ni kalau korang tambah mentor pun, kalau korang tambah mentor, dia akan mentor dia akan makin malap. Sebab apa dia kongsi. Contohnya kalau korang tambah kan, korang tambah kat sini, dia akan makin malap. Kalau sini pun, walaupun korang tambah korang tambah mentor betul-betul banyak pun, kat sini korang tambah lagi mentor kan, dia tetap akan menyala terang. Sama je, walaupun tambah dia tetap menyala terang. Itulah. Ada apa soalan? Okay, kalau kita nak tengok dari segi mana satu jimat kan, tengok ni lah jimat tadi. Sebab ini kita tahan lama lah. Ini set dia cepat kami habis tenaga. Walaupun dia kena berkongsi, dia cepat kami habis tenaga habisnya. Kelebihan ni, kelebihan dia arus yang besar boleh dihasilkan dengan tambah voltan. Maksudnya kalau kelebihan ni, kalau kita tambah voltan, arus dia makin besar lah. Boleh jawab soalan. Kalau ada apa-apa yang terbang, boleh tanya lah.